beneran serius banget. Ini beneran kan nih? Iya, serius. Nih, saya mau cerita. Nungguin ya. Jangan kayak gitu dong. Udah. Saya lagi ke toko souvenirnya Ibu Desi. Gue tonjok ya lu. Takut gua. Udah tahu stasiun itu lagi majestic tau gak sekarang? Mistik! Apa? Mistik! Oh iya! Majestic! Banyak jualan, jualan kain di majestic. Penonton! Kiriman, 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 kiriman. Santet, ini santet. Kena sutet. Santet, santet, santet. Kiriman ini. Bentar lagi gua kaya. Gua muntah keluar mutiara. Terus, terus, terus. Terus nih. Terus, oke foto pemain sepak bola lu begini lu. Ini apaan sih lu? Buruan sih. Ya udah. Anwar main bola ya kan? Anwar main bola kan tendangan bebas. Disuruh jadi pagar betis, mau jadi pagar ayu. Di seluruh pagar betis, temennya malah dicelakain semua. Lo gak bisa? Malah di pagar makan tanaman. Ada di umpil. Udah, Pak. Ini saya serius, Pak. Serius, saya mau cerita. Pak. Ini ada apa? Ini Umi genting ini. Tadi saya ini. Ke toko souvenir, abis itu ada yang beli, Pak. Ada yang tamunya nih, Pak. Terus? Belilah. Katanya mau beli alat buat penangkal setan itu. Terus dia ngasih duit nih, Pak. Terus? Masa berubah Pak jadi daun? Ah, daunnya enggak bisa dipegang lagi. Bisa. Kok bisa? Don't touch me. Don't touch me. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Wah, masih ngikutin Umi. Siapa yang lihat ini? Siapa yang mau buka nih? Masih ngikutin Umi. Kamu aja. Ah, lu situ-situ, awas. Semuanya aja ya. Satu. Dua. Laki lembek banget lu kayak tahu kena air. Kena air, lembek bener. Mbak lewat mana? Itu kan tembok, Mbak. Buntu. Saya ini manusia ajaib. Manusia ajaib? Iya, kakaknya gak tahu kan? Gak tahu. Buktinya kakak gedok-gedok tiba-tiba muncul sini. Keren kan saya? Bukan manusia ajaib, jatuhnya kayak maling. Tahu aja, Bu, sih saya dulu maling. Kakak stalking gak? Enggak, karena kamu kan maling hati aku. Penonton! Baru kali ini gue godain cewek ada keremet-keremetnya. Kamu mau ngapain kesini? Ke kantor Pak Anwar ada apa sih? Aduh bentar, ini tadi aku jadi lupa mau ngapain kesini. Lihat Mas Oni cakep banget. Waduh! Mi, saingan lagi Mi. Capek banget gue. Paling gak bisa dipuji-puji kayak gitu. Buat... Saingan lagi Mi. Kamu kenapa tau gak? Ya? Apa tuh? Buah apa yang paling aku suka? Apa itu? Buah apel. Kenapa? Apelin kamu tiap malam minggu. Buah apa sih yang aku paling suka? Buah apa? Bahagian kamu selama-lamanya. Bapak, baru ketemu aja udah gombal. Ya iya. Coba kakak gombal. Gua gombalin. Lu mau bantuin gua? Tenang aja. Buat ngedapetin Pak Sony. Ya iya, biar setidaknya. Lu beneran. Setidaknya lu kelihatan laku, Mi. Iya, beneran ya. Iya. Kamu tahu, Umi? Kamu mau godein aku? Aku mau godein om gombalin kamu. Kenapa jadi gombal-gombalan sih? Kamu tahu buah apa yang bikin monyet paling bingung? Buah apa yang bikin monyet paling bingung? Tahu nggak? Nggak tahu. Jeruk. Kok jeruk? Bingung kan? Bingung kan? Aku jadi bingung. Saya setuju. Atau jangan bingung. Coba Sony, nggak bingung kan Sony? Enggak bingung. Apa lagi? Sih, aku jadi lupa aku ngapain mau kesini ya? Lah, kamu ngapain? Aku
jangan lihat dia, nanti aku jatuh cinta lagi. Kamu bisa geser di situ nggak biar saya yang menengahin ya? Lagi banget bro, keren pak. Oh iya, mau nganterin makanan. Oh baru iya. Buat siapa itu makanan? Nah ini bentar, saya taruh kalau nama aja yuk. Nah, sang iki aja, sang iki. Di sini, di sini, di sini, di sini. Sang iki, apa ini sang iki? Kan ini. Kamu dari mana? Asalnya dari Jawa Barat ya? Aku Jawa Timur. Jawa Barat, enggak gitu. Duduk aku Jawa Timur. Oh ya Jawa Timur. Aku kan di Jawa Timur ya? Surabaya. Oh lali aku ke Pribet. Loh emang iya? Lah iya, ya kayak ini, nenek. Ah, jauh berat ruang. Makanan buat siapa iki? Saya tak lagi cek susah nih, saya sopo sing packing no. Ah, kagak pernah. Ini mana nongkrong neng korporasi apa? Ini buat siapa? Buat siapa aja? Ini buat siapa? Ini buat dia. Oh, buat aku. Yang ini buat kakak. Terima kasih. Apaan tuh? Wah enak nih. Ini apa? Ini apa dulu ini? Wangi. Yang ini buat kakak. Oh, yang ini? Yang ini ada satu teriyaki. Yang ini ada gudeg di sini. Terus yang ini ada soto. Oh. Jadi kenapa kamu bikinin dia teriyaki? Biar diteriyaki sama dia. Dia kan suka marah. Malik lu teriyaki lu. Malik. Terus kamu kenapa bikinin? Kamu kenapa bikinin ini apa? Hah? Ini apa ini? Itu aku budak. Soalnya biasanya aku dari tadi teriakin namanya dia gak dengar. Budak! 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 Itu apa? Ini soto. Kenapa soto? Soto ini? Iya soalnya biasanya dia ya kayak sotau aja gitu. Sotoy! Bukan sama, sotoy sama sotoy. Eh ini apa? Buat Mas Sony. Aku nggak ada bikinin apa-apa. Cangcimen, cangcimen, cangcimen. Gak apa-apa. Kacang permen. Kamu nggak bikinin aku apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kamu cukup bikin aku nyaman aja. Ya, aku udah seneng kok. Eh, Mas Ariel juga kali aku terus lah. Apa? Aku jadi jatuh cinta, gimana? Bahaya loh ini. Gini loh, aku tuh memang suka genggam tangan. Mata lu kemana? Mata lu kemana? Lapak marmut. Kecil. Kalau lu ngeliatnya gimana coba? Anwar kalau kata Anwar. Gimana Anwar? Tangannya putih. Bagus. Tangannya bagus, tangan orang kaya. Tangan Umi coba. Tangan orang susah. Pak Anwar enak banget dibikin makanan. Buka dong Pak Anwar. Udah terima kasih ya. Iya, buka. Coba dibuka dulu. Dibuka dulu, Pak. Masih kiriman. Itu jempa meh, copot. Itu kain. Jangan-jangan ada yang ngirim Pak Anwar kontet, Pak. Kontet? Santet. Kontet. Gerak gak nih? Enggak, kagak gerak, coba. Aku takut. Kimau, kamu gak amanan. Kamu harus. Coba, Pak, dibuka, Pak. Bantuin buka ke Mai. Kemau, mau. Kimau. Kimau. Apaan tuh? Loh, ada tanah sama batu. Oh, my God. Ya, bener ini mah kiriman, Pak. Ada kertas. Pak, ini berarti. Ada, ini janjian kayak. Fix, Pak, ini kiriman, Pak. Lihat resinya deh, Pak. Kalau gitu, Pak. Ada resinya. Pak, ini gak main file. Ini karena dibungkus, Pak. Yes. Tandanya. Apa itu? Ini tanah lagi kelabing pulang. Dibungkus. Ya, itu dong. Ini saya. Ini. Lu yang buka. Apa ya? Buka. Bapak pokoknya buka. Kalian tuh temenin aku jangan kemana-mana ya. Iya, Pak. Ada paku. Ada paku sama tanah kuburan ini. Apa itu, Pak? Bayar dulu utang 100 kemarin.